Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim La rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita banyak syukur kepada Allah dapat sama-sama. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesibukan kita, daripada dunia kita, daripada umur kita, daripada hidup kita. Waktu-waktu yang berharga yang untuk kita meneliti firman Allah. Mukjizat terakhir yang masih ada bersama dengan kita agar ianya menjadi obat dan penyembuh serta sebagai pemandu kehidupan kita dengan apa yang diperingatkan oleh pencipta kita moga-moga ianya dapat beri manfaat buat kita di dunia dan juga akhirat insyaAllah kita masih lagi membicarakan dengan suratul haqqah Surah yang ke-69 Kita masih lagi dalam juzuk yang ke-29 Ayat yang ke-24 25 Kitab kita ni muka surat 208 A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi Fayakulu ya laytani lam uta kitabia Walam adri ma hisabia Ya laytaha kanatil qadia Ma agna anni haliyah Ma agna anni maliyah Halaka anni sultaniyah Khuzuhu faghulluhu summal jahima salluh Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh Innahu kana la yu'minu billahi al-azim Wa la yahuddu ala ta'amil miskin Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim Wa la ta'amun illa min ghislin La ya'kuluhu illa khati'un Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun Innahu laqawlu rasulin karim Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun Sadaqallahul Azim Antara intisari ayat yang menyentuh tentang perihal peristiwa di akhirat kelak Ketika manusia dibahagi-bahagikan suratan amal Maka ada yang mendapat kitab suratan catatan amal itu di sebelah tangan kanan Dan ada yang mendapat catatan suratan amal itu di sebelah tangan kiri Yang di sebelah kanan itu menjadi kebanggaan kepadanya. Bahkan
ianya merupakan tanda sebagai ahli syurga yang pastinya akan dapat menikmati nikmat syurga yang melimpah ruah hasil daripada pengorbanannya di atas muka bumi dahulu. Adapun orang yang diberi kitab catatan yang di sebelah tangan kirinya, mereka ini berduka cita dan bercita-cita agar tidak dikurniakan catatan itu. Bahkan disangkanya cukuplah kematian yang membinasakan di atas muka bumi dahulu, maka tidak ada lagi hari kebangkitan itu. Tidak memberi guna kepadanya harta dan pangkat serta kuasa untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Bahkan mereka akan dilontar dalam api neraka yang kemudiannya azab demi azab yang akan sentiasa bertambah. Kerana antaranya mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak melakukan amal kebajikan, amal soleh, menolong dan membantu orang-orang miskin. Baginya yang menjadi makanan kepadanya adalah makanan ahli neraka, minuman daripada minuman ahli neraka. Tiada siapa yang membantu dan menolongnya. Walaupun apa harapannya, cita-citanya, semuanya adalah angan-angan semata. Apabila azab sudah berada di hadapan mata mereka. Jadi demikian juga kerana mengingkari akan kitabullah, Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memfitnah bahawa itu merupakan kata-kata syair, kata-kata tukang tenung dan sebagainya, sedangkan ia merupakan kitabullah, Al-Quran, yang diturunkan oleh Tuhan Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Yang bermaksud, makan oleh kamu dan minum oleh kamu akan makanan yang lazat, dengan sebab barang yang kamu dahulu pada segala hari dunia yang sudah lepas itu, daripada puasa, ibadat yang soleh-soleh, baca Quran dan selawat dan sedekah. Ini merupakan kesinambungan daripada ayat yang kita bincang pada minggu yang lalu. Balasan buat mereka yang soleh, yang beramal, yang diberikan catatan amal di sebelah tangan kanannya. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Jadi makan dan minumlah. Makan itu daripada makanan-makanan syurga. Apa yang dihasrat dan cita-citakan ahli syurga itu akan datang, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kulu, makanlah. Karena dalam syurga ni ada makanan, ada buah-buahan, ada berbagai hasrat. Bahkan tak perlu bekerja, tak tubik peluh, tak ada kecing, tak ada berok. Kalau dia keluar, peluh yang harum, bau-bau yang harum. Itu syurga. Dan mereka ni kekal buat selama-lamanya. Khalidina fiha abada.
mereka masuk dalam syurga itu kekal buat selama-lama. Maknanya umur dia tidak beranjak tua macam kita lama-lama kau tua-tua, ubang gigi, luruh apa, telinga tak dengar. Ha. Dalam syurga tidak ada. Jadi orang dalam syurga ni buat apa? Mereka bertasbih. Bersyukur kepada Allah, bertasbih. Bertahmid, memuji-muji Allah SWT. Lagi mereka buat apa? Kerja, tak ada kerja. Kenapa sembang? Mereka duduk di atas kursi-kursi, singgah sana, duduk berjerenggeng, cakap-cakap dengan kawan-kawan, teman-teman dia, seronok-seronok. Mereka ada isteri, seronok-seronok dengan isteri dia, bidadari dan sebagainya. Tak ada kerja. Ha, kalau nak kerja ni, tarik kerja. Ad-dunia makanul amal, wal-akhiratu makanul jazak. Dunia ni tempat bekerja, tempat wa'amal dunia ni. Akhirat ni tempat balasan, tempat upah. Jadi kalau kita tak ada kerja atas dunia ni, dah buat kerja nak dapat upah macam mana? Orang kata ada kerja, ada gaji. Kalau kita tak ada kerja, dah buat kerja. Jadi akhirat Allah Ta'ala kata, kulu, makanlah. Washrobu, minumlah. Hani'an, yang enak, lazat. Bima aslaftum, dengan apa yang telah kamu lakukan dahulu. Ha, maksud apa? Masa atas dunia dulu. Atas duniamu tak makan, tak ada rezeki kurang, orang tahan, orang rapah, orang buat zoling contohnya. Kamu berpuasa, beribadat. Banyak menghabiskan masa dengan ibadat kepada Allah. Atau bima aslaf tu, atas dunia dulu. Fil ayyamil khaliyah. Pada hari-hari itu, kamu khaliyah, bersunyi-sunyian. Kenapa buat ibadat? Memang ada ramai-ramai, tak dang sibuk. Tapi orang Arab tau, kalau ada ramai-ramai pun dang lagi. Dia naik tabah, dang lagi baca Quran, dia ngapa, dia baca apa sebagainya. Dia duduk atas apa bah. Duduk mana-mana tempat radang, bela-bela cakap, dang lagi sempat lagi. Kita ni, dang sembang, tak ada tau. Haa. Apatah lagi memerlukan masa-masa yang bersunyi. Untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Kita sunyi-sunyi seorang, barulah sempat kita nak buat ibadat. Ataupun dia menyembunyikan amal soleh dia. Supaya tidak dinampak orang. Menjaga hatinya keikhlasan kepada Allah. Jadi banyak masa dia tu, mana dia melakukan ibadat. Dan ibadat ni tim umum lah, bukan mana mengasingkan diri daripada orang, masyarakat. Ha, berkhidmat, niatkan Allah beribadat. Di samping malam-malamnya dia membaca Quran, berselawat dan sebagainya, beribadat. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan ada pun mereka itu yang diberi surat tangannya dengan tangan kirinya. Melekat beri sebelah kiri, dia ulur ikut balik kiri. Maka itu tanda dia tidak ada perhormatan buat dia. Mana kadang-kadang pakai lepo ikut atas belakang. Ha, malaikat ni pakai lepo ikut atas belakang. Ambil ahmu ni. Ha.
Kalau orang beriman diberi salah, yang si fulan bin si fulan ni surat tak amamu, berbahagialah hari ini kamu tidak berduka cita lagi dah. Sila, sila, sila. Ni poin pakai lepo gitu ambil ahmu. Mereka melekat beci. Itu ada setengah ulama dia buat doa ketika kita berwuduk. Masa kita basuh tangan tu, ketika masa kita basuh tangan sebelah kanan tu, ada ulama mengajar berdoa. Kenapa doa dia? Allahumma atini kitabi biyamini. Wahai Tuhanku, berikanlah suratan amaku di sebelah tangan kananku. Masa kita basuh tangan kanan. Ketika kita basuh tangan kiri, kita kata Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min zahri khalbi. Wahai Tuhanku, janganlah engkau berikan catatan suratan amal di sebelah kiriku ataupun di sebelah belakangku. Sebab ada malaikat yang pakai lepo atas belakang ambil ni ha.